ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih, dimasuki oleh ego yang dia cintai. Dirinya sudah enggak berarti apa-apa. Ya kayak kamu kalau jatuh cinta itu, apa-apa kan sudah dia, bukan kamu lagi. Begitu kamu jalan-jalan ke mall, lihat baju, wah ini kalau tak beli ini suka, mesti ya dia, kan selalu dia. Makan aja, wah ini kalau tak beli ini dia seneng loh makan kayak gini biasanya. Ada apa aja yang terbayang dia. Nah itu ketika orang sudah sangat dekat jatuh cinta, maka jatuh cintalah sama Allah. Maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu, ya selalu isinya Allah.